Itu juga kali. Ini mau di sini apa enggak? Hah? Mau di sini apa enggak? Tadi bilang gini, gila ya, yang datang keren juga ya. Gila deh. Yuk, sorry. Tarik-tarik aja. Baik, hai. Saatnya kita tatap yuk pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pertama awal aku berjumpa. Kamu tulis satu nama. Oke, okay, Mas Eko. Ya, oke. Okay. Wow, bajunya pink. Wow. Beda dong ya, oke. Okay. Bilang aja mau minjem. Gak mungkin minjem lah. Gak mungkin minjem. Apa dong? Di rumah ada 5 ginian. Dia punya. Udah. Oke, okay, thank you. Thank you, sayang. Baik. Sudah menulis dari tatapan pertama. Dari pandangan pertama, saatnya dirimu perkenalkan namamu dan asalmu dari mana. Silakan. Hai ladies. Selamat malam. Nama saya Sigit, asal saya dari Bogor. Hai, wanita-wanita single. Saatnya dirimu untuk memilih Sigit dari Bogor. Silakan. Delapan dimatikan, 22 masih menyala. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Lampu yang masih menyala di sana ada Irsa. Hai Irsa. Irsa, gak capek, mata gak berkat gitu. Capek sih Mas Eko, tapi lebih capek dengan rasa cinta aku sama dia. Iya. Mas Eko, ini kacamata itu jadi bikin jago ngegombal gitu loh Mas Eko. Ah yang bener. Iya Mas Eko, cobain deh Mas Eko nih. Coba, cobain deh Mas Eko. Irsa, kamu tahu gak bedanya kamu sama kipas angin? Apa tuh Mas Eko, nggak tahu ku. Kalau kipas angin itu bikin angin. Kalau kamu bikin anget, iya. Kamu bisa aja. Ya. Oke. Baik. Hei, wanita-wanita single yang lampunya masih menyala sebanyak 22, kita lihat keseharian Sigit. Bila Anda suka, tetap menyalakan lampu. Ya. Yeah. Namun bila Anda tidak suka, silakan matikan lampu. Ya. Yeah. Yuk. Banyak yang bilang, kalau pertama kali melihat saya, kesannya tuh kurang dewasa. Padahal saya itu pekerja keras banget. Terbukti, sekarang saya bisa menjadi seorang entrepreneur. Pagi. Saya adalah owner dari bisnis cafe yang sudah sangat berkembang. Untuk Aisyah, bagus tadi, pokoknya lebih disemangatin lagi ya, biar bagus ya. Selain cafe, saya juga melebarkan bisnis di bidang properti, yaitu guest house. Dari kedua bisnis ini, saya bisa memiliki beragam aset seperti properti dan beberapa kendaraan pribadi. Di luar pekerjaan, hal lain tentang saya adalah
saya sangat dekat sekali dengan kakak lelaki saya. Saya dulu tahu nggak, dulu pernah kepleset di kamar mandi. Kalau ngomongin tipe cewek nih, sedikit itu sukanya yang rambutnya panjang, yang matanya belok. Bener nggak? Bener. Nah iya, betul. Baik, 21 sudah dimatikan, 9 masih menyala. Saya menuju yang lampunya dimatikan. Di sana ada Amel. Hai Amel. Amel. Iya Mas Eko. Kenapa dimatiin Mel? Tadi kan kita lihat tuh Mas Eko ya di profilnya. Dia itu dekat sama kakaknya Mas Eko. Nah, iya benar. Nah takutnya dia itu masih terlalu didikte sama kakaknya Mas Eko. Terus nanti kalau misalnya pacaran sama aku, yeah, kakaknya ikut nimbrung kalau misalnya aku udah masalah sama dia kan? Iya enggak juga Mas Eko. Beta saya setuju Bung Eko dan kakak Amel. Tidak setuju. Saya setuju. Ah, saya coba kesana coba ini, enggak setuju. Oke, gimana Januari? Kamu enggak setuju kenapa sayang? Justru kalau Beta Bung Eko ya, Beta justru iri sama kakak Bung ini. Kakak Bung ini dekat sekali dengan kakaknya toh. Iya, iya, iya. Beta sendiri saya yang bisa deket dengan kakak. Kenapa? Kenapa saya? Karena Beta Bung kakak lagi sakit. Oh. Bung Eko. Sakit apa? Kakak sakit apa? Radang selaput otak. Yang diserang itu memang saraf-saraf, semua sarafnya termasuk saraf kakinya. Jadi yeah, dia lumpuh, belum bisa jalan. Cuma okay. Sekarang ini keluarganya Januari ya. Kakakmu udah sakit dari berapa? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. 1 tahun. Dia sempat koma, lupa ingatan. Sekarang dia lumpuh dan berjalannya juga masih berangkat. Jadi sakit meningitis itu iya, tadi ya. Kamu sih seberapa dekat sama kakak kamu yang pria deket ini? Dekat banget. Dekat banget deket ya? Dekat banget, dekat banget. Karena memang dia kakak satu-satunya laki-laki yang banyak kasih yeah, saran dan masukan. Oke, oke, oke. Thank you. Terima kasih sayang ya. Semangat ya sayang ya. Salam buat kakakmu. Semoga lekas sembuh. Kita semua yang ada di sini, keluarga besar Take Me Out Indonesia, sahabat cinta di rumah, Dewan Cinta, Papi, semuanya mendoakan untuk kesembuhan kakak kamu Janaris. Ya, oke, terima kasih. Saya. Oke, pria single, kali ini kamu ingin perform apa? Hobi saya kan menggambar, Mas Eko. Iya. Kebetulan ya di sini kan cewek-cewek pada cantik-cantik, Mas Eko. Iya, iya. Saya pengen gambar wajahnya salah satu cewek dari sini. Oh, siap. Baik. Hai pria single. Tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Sekarang aku gambar bibir kamu nih ya. Oke. Tunggu sebentar. Rami. Kamu suka ngemil ya? Ngemil? Iya. Iya, aku suka ngemil. Tapi lebih suka ngemilikin hati kamu. Ngomong soal ngemil tadi. Iya. Aku rasa kamu suka gulali ya? Gulali? Kok tahu? Buktinya aja bibir kamu manis banget seperti gulali. Bibir aku manis kan? Katanya aku manis. Emang aku cakep gak?
jadi nih. Jadi. Masih cantik ya. Wah. Baik. Hai. Wanita-wanita single. Tadi kita sudah melihat penampilan dari Sigit. Ya. Saatnya dirimu yang lampunya masih menyala sebanyak 9 untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik. 6 masih menyala, 24 sudah dimatikan. Saya menuju ke lampunya masih menyala, Dewi ya. Oke, Dewi, kenapa kamu lampu? Gak usah lihat ini ya. Dewi, Dewi benar? Iya betul. Anak kedua? Iya, aku tahu sih mas. Ya tahu lah namanya Dewi, kalau Tri baru 3 ya. Dewi, kenapa lampunya menyala? Apa yang kamu lihat dari pria ganteng ini? Tadi tuh aku perhatiin dari belakang, mas. Iya, kamu perhatiin dari belakang. Dia tuh memperhatikan banget setiap guratannya. Jadi pasti kalau aku jadi sama dia, aku pasti diperhatiin terus sama dia dong. Oh, benar. Iya, iya. Jangankan dia jago lukis kan? Iya, benar-benar. Jadi pasti bisa dong lukis aku di hati kamu. Oke, thank you, terima kasih. Hai, pria single. Ada lampu yang menyala 6. Tugas kamu matikan 4. Kamu sisakan 2. Karena kita masuk ke babak final. Silakan. Oke, bagaimana dengan arah mini mati? Januari dilewati. Natali. Iya, di mana tinggal? Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Barat. Natali. Natali pun dimatiin. Tiur, suka masak gak? Bilur-bilur penyesalan. Satu lagi. Halo. One more. Bagaimana dengan Dewi? Tinggal di mana? Di Tangerang. 23. Bagaimana? Bagaimana dengan Bebka? Iya. Suka masak. Suka, tapi gak jago. Ini matiin yang sana aja. Lantukan di lantai sekarang. Sudah. Baik. Tersisa 2, Januari dengan Dewi. Bagaimanakah dengan pandangan pertama? Yuk kita lihat. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Baik. Apakah adalah yang di dalam ini Dian? Ataukah Yunda? Dan yang ditulis oleh pria single adalah... Bella.
Bella, silakan Bella, tapi sebelum saya persilakan, lampu akan saya nyalakan terlebih dahulu. Wus. Silakan sayang. Untuk Sigit, terima kasih sebelumnya udah jadiin aku sebagai panel pertama kamu. Ya. Dan untuk selanjutnya, aku serahin semuanya sama Papi Ruben. Oke. Okay. Tepuk tangan untuk Sigit. Sigit, pertanyaan dari Papi ini bisa mempengaruhi jawaban untuk Bella, ya. Mungkin saja Bella bisa lanjut atau bahkan mematikan. Dan pertanyaan untuk Sigit, gimana cara kamu meyakinkan, ya? Gimana cara kamu meyakinkan diri kamu sendiri ketika kamu ragu sama anak Papi, padahal anak Papi itu sudah tulus sama kamu. Ya, gimana? Silakan dijawab. Terima kasih, Papi Ruben. Saya awalnya ragu-ragu, tapi kalau misalkan dia benar-benar sayang sama saya dan tulus sama saya mencoba introspeksi diri. Dari saya egois, saya akan merubah sikap saya yang egois itu. Dan saya perlu waktu. Dan kalau misalkan waktu itu sudah ada, saya akan melamar anak Papi. Tipis, agak gak nyambung sebenarnya. Jadi, buat Papi, dengan jawaban kamu. Nice. Good. Bravo. Good. Wonderful. Tonight, tonight. Well done, well done. Good. Bella, bagaimana? Dengan nilai good, lanjut atau tidak, ya silakan. Mas Eko, maaf sebelumnya ya Sigit ya. Aku sih tadi lihatnya dari jawaban kamu kurang, apa ya, kurang meyakinkan gitu. Maaf ya. Jangan berkecil hati. Ya, sabar, sabar ya, sabar. Masih ada Eko, jangan takut ya, oke. Okay. Maksudnya Eko yang milihin kalau kamu gak bisa. Karena ada Januari, ada Dewi. Kamu ingin ngasih pertanyaan atau tantangan? Tantangan Mas Eko. Oke, okay, tantangannya apa? Silakan. Ya, untuk Dewi dan Januari, saya akan memberikan tantangan. Jika diibaratkan sesuatu, menurut kalian saya seperti apa? Tolong gambarkan dan jelaskan. Oke, siap. Baik. Januari. Ya. Ya. Januari akan menggambar karakter pria single. Saya undang pericinta, sini pericinta. Januari gambar awan ya, kita lihat ya. Oh bintang ya. Bintang, okay. Bintang. Kenapa Januari? Kenapa bintang? Karena waktu hati aku kosong, kamu itu dapat menerangkan hati aku. Seperti bintang ya. Terima kasih Januari. Kalau aku sih tadinya mau gambar bintang juga, karena bintang aku sama bintang kamu sama-sama bintangnya. Oke. Okay. Dewi, ayo Dewi, sini Dewi. Ya. Kamu perhatikan dulu Sigit ini bagaimana ya. Oke. Okay. Oh. Kan saya harus ukur. Iya, harus diukur ya. Baju kali ya. Mana udah? Udah. Ini maksudnya apa?
suruh gambar malah dikasih cuma tadi gayanya pakai begini. Pakai begini. Terus tiba-tiba cuma gambar satu titik doang. Apa maksudnya? Aku punya arti yang dalam nih, Mas. Oh, artinya yang dalam. Dengerin dulu penjelasan. Iya, apa saya? Kenapa aku gambar titik? Yeah. Karena aku mau kamu jadi titik terakhir dari perjalanan cinta aku yang udah terlalu banyak. Kalau aku sih sama kamu, aku kasih gambar tanda seru. Karena aku jalan sama kamu, kamu seru terus. Oke, siap. Hai, ada Januari, ada Dewi. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Yuk. Januari. 24 tahun, marketing properti, hobi nyanyi dan masak kue. Ini Januari sama Dewi hampir sama, dia 24 tahun juga Dewi ini. Karyawati Dewi. Juga dia, ya. Mana? Koleksi buku. Buku detektif. Mau Januari? Januari, dia lahir di bulan Januari. Kalau bulan Desember namanya Natalia. Dewi, jemput Dewi. Dewi. Udah gak sabar kelihatannya. Mentang-mentang baru dapet titik ya. Belum pernah dikomain kali ya. Oke, saya mau tanya. Ya, apa alasan kamu memilih Dewi daripada Januari? Ya menurut saya tepat aja. Sayangnya walaupun cuma titik, saya kaget ya Mas Eko ya. Ya. Titik apa? Tapi itu berarti banget. Berarti ya, oke ya. Mau seperti mereka berdua? Caranya mudah banget. Lihat website-nya kami dan langsung daftarkan saja di www.tekmiatindonesia.com. Baik. Nah, sekarang saatnya kita ucapin selamat. Kamu berdua membawa pulang hadiah dari saya ya, 10 juta rupiah. Ya, silakan. Iya.